Yang amat kepung sahabat pastor, saya minta menteri menjawab. Datuk Enco, saya pernah berkhidmat dengan Kor Ubatan Angkatan Tentera dan saya mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan beberapa perkara yang tidak terkandung di dalam rang undang-undang ini. Angkatan Tentera mempertahankan negara. Veteran tentulah diperlindungkan. Rang undang-undang veteran diperkira keadaan, keadilan dan kebajikan diberikan. Bila berbahas dengan cermat, saranannya patutlah persis. Yang berhormat Maran tak pernah berkhidmat. Ucapannya cukup sinis. Ini termasuklah si Kijang, Jasin. Jasin. Dan yang berhormat Jasin Kuala Lipis. Rabu. Dia bukan ucap, dia menggunakan kesempatan untuk menghina orang lain. Bukan hina lah, betul ke fakta. Tu tak ikut peraturan yang berhormat. Dan ikan kembung, ikan kerapu, wabi kepung jangan merapu. Tak merapu langsung. Tak merapu langsung. Ini jangan itu memandangkan itu orang undang itu begitu penting. Yang begitu penting jangan menggunakan untuk berpolitikkan saja. Yang saya pun percaya yang berhormat Bagan Datuk dia serius bila membentangkan rang undang-undang ini. Dan di sini saya hendak mencadangkan beberapa cadangan. Yang pertamanya, saya berharap selain daripada kita mengadakan majlis veteran kebangsaan, itu perlu kita buat. Dan selain daripada itu, saya berharap Yang Berhormat Bagan Datuk dapat mengadakan satu kajian ke atas semua veteran untuk mengetahui bilangan yang menghadapi masalah kerana dia berkhidmat dengan tentera. Selepas berkhidmat dengan tentera, mereka ada yang mempunyai kesusahan, masalah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Dan kita hendak tahu ya, berapa veteran yang mengalami masalah. Kerana itu veteran ini menghadapi masalah seperti post-traumatic stress disorder, masalah mental dan sebagainya. Kita nak tahu peratusan yang terlibat dengan jenayah. Kerana ada yang tidak mempunyai rumah. Ada yang tidak mempunyai peluang dan sebagainya. Dan bilangan. Ini satu kajian perlu diambil, dibuat untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya veteran-veteran di Malaysia. Dan di dalam itu rang undang-undang, saya tidak nampak sebutan mengenai veteran perempuan. Biasanya ada yang didiskriminasi. Yang berhormat Bagan Datuk, bagi mereka tahu bilangan wanita yang berkhidmat dengan Angkatan Tentera. Kerana dia tak mengambil serius. Dia anggap wanita bukan manusia. Kalau menganggap itu wanita sebagai manusia, mengapa kita nak mengacau bila saya sebutkan veteran perempuan? Tuan-tuan, apa faktanya?
Mereka pun tak tahu ada wanita berkhidmat dengan angkatan tentera yang berhormat Kuala Lipis tahu, yang berhormat Sungai Petani tahu. Ha. Datuk Anne Petua, saya tak ikut peraturan langsung. Kita nak itu menjimatkan masa. Ya. Jam 9.35 dah sekarang. Eh? Jadi ya, saya berharaplah di dalam itu rang undang-undang tidak termasuk itu veteran perempuan. Mesti kena kita hendak gender tu dilayankan dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Dan di sini ya. Yalah. Kita mesti tahu kerana sikap orang awam termasuk sikap itu Maran, Jasin, Sekijang, sikap mereka terhadap veteran. Jadi kita mesti tahu. Mungkin yang berhormat Bagan Datuk dapat mengetahui dengan sebenarnya apakah sikap orang ramai terhadap veteran. Kepung baca tafsiran veteran tu Kepung dalam akta rang undang-undang. Bacalah dulu sebelum bahas. Datuk yang betul. Tak ikut peraturan langsung. Habislah bentuk. Ya. Kepung, berhentilah. Apa berhenti? Cukuplah Kepung. Saya berharap yang berhormat Datuk, Bagan Datuk dapat itu mengkaji juga sikap orang ramai termasuk ahli-ahli parlimen terhadap veteran. Itu penting. Ya. Macam mana tak ada poin pula? Datuk yang betul. Apa peraturan di dalam Dewan Yang Mulia ini? Walhal kita masuk ke dalam bangunan baru, Dewan Yang Baru, walaupun sementara. Kepung macam tu juga, tak berubah. Yang Mahmat Kepung sendiri, dia cakap 9.35. Cakaplah dia, Yang Mahmat. Ya, ya. Ha. Dan di sini saya nak tambah kepada apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kuala Lipis yang sebutkan mengenai pendidikan di dalam 24 pasal ni tidak sebutkan dengan tepat. Kita mesti ada latihan peluang untuk mereka dilatih. Kerana ada yang tak sampai 40 umurnya. Kadang-kadang tak sampai 35 pun. Dan mereka... Kepung. Boleh, saya nak menyokong Kepung punya pandangan cukup baik. Saya ingat lepas sokong Lipis, mana penghargaan Kepung kepada... Dia beri penghargaan kepada menteri kita, Kerajaan Barisan Nasional. Kerana mengadakan akta ini. Mana dia akui bahawa pekah tentera itu berjasa. Minta pandangan Kepung, pandangan Mat Sabu ni. Tentang komunis adalah lebih daripada lebih pejuang daripada tentera. Macam mana pandangan? Minta komen. Yang Tuan Anne Petua dan juga Yang Berhormat Bagan Datuk, kita memperhaskan rang undang-undang veteran. Tak berani lah tu. Tak berani buat pendirian lah tu. Kita membahaskan rang undang-undang veteran. Macam mana kita boleh memeliharakan veteran-veteran. Itu yang dibahaskan. Sebagai ahli-ahli parlimen. Sebab Mat Sabu menghina veteran. Kepung tak berani, takut. Ya, Mat, tak apalah, Mat. Biar Kepung cakap, Mat. Silakan, Mat. Mereka tak pernah berkhidmat dengan tentera. Begitulah, kurang disiplin. Kalau di dalam tentera, memang di court martial. Mat Sabu tu kena bunuh lah.
Makan datuk, mesti tahu. Bila tidak ada disiplin di dalam tentera, di court martial. Dan dia mengambil kesempatan di dalam dewan yang tidak ada court martial. Dan saya sebutkan tadi, kita nak tahu apakah sikap orang ramai terhadap veteran. Ini perlu satu kajian yang lengkap untuk mengetahui, ini penting. Karena dan tadi saya pun ada sebutkan mengenai pendidikan. Pendidikan mereka mesti diberi peluang untuk latihan, untuk mendapat kemahiran. Terserah kepada minat mereka. Kalau nak jadi mekanik untuk memperbaiki kereta pun boleh, membaiki kapal terbang pun boleh. Kita bagi dia peluang untuk latihan yang cukup. Setakat ini saya nampak tidak ada latihan yang sistematik yang diberi kepada veteran-veteran ini. Datuk Yang Dipertua, masih Kepung. Ada gangguan. Kepung. Pendang. Terima kasih Kepung, Tuan Yang Dipertua. Bila Kepung menyebut tentang latihan teknikal, saya ada terbaca satu artikel yang dikeluarkan oleh Datuk Zulkifli, tak silap saya, daripada Angkatan Tentera, mengatakan latihan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu dalam sebelum mereka pencen ini, sijil yang latihan diberikan itu, keluhan mereka tidak diterima oleh agensi yang ingin mengambil mereka yang ada sijil ni untuk bekerja. Maknanya kalau buat latihan pun sebelum pencen tu tidak memberi apa-apa faedah kepada mereka kerana sijil itu tidak diterima. Apakah Kepung boleh memberi pandangan kepada pihak kementerian supaya menilai balik institusi yang memberi latihan tersebut? Kerana apabila dapat sijil tak boleh digunakan. Terima kasih Kepung. Ya, Tuan Yang Bertua, yang pendapat tadi itu adalah bernas. Mestilah dipertimbangkan oleh Yang Berhormat Bagan Datuk sama ada kita dapat memperbaiki keadaannya supaya sijil-sijil mereka diterima. Ya, saya setuju kalau kita latih mereka, mereka tidak diterima untuk bekerja, itu memang latihan itu sesia saja. Dan bentera kita pun bekas tentera. Dan saya nampak tadi pun ada setuju dengan cadangan-cadangan yang baik tak? Yang mengacau pun memang bentera kita pun tak setuju. Memang ada banyak poin lagi. Dan cuma itu sajalah. Datuk and Ketua, saya berharap saya berharap Yang Berhormat Bagan Datuk dapat mempertimbangkan cadangan-cadangan saya untuk itu memperbaiki apa isi kandungan rang undang-undang ini, termasuklah memberi itu layanan yang serupa kepada veteran perempuan. Sekian, terima kasih.